Oke guys, jadi jumpa lagi dengan saya di video kali ini. So di video kali ini mungkin gue bakalan mereaction dari mana guys? Dari negara tetangga ya guys ya, yaitu negara India ya guys. Jadi di sini kita bakal mereaction makanan-makanannya karena banyak rekomendasi dari kalian semua. Dan buat kalian semua yang belum subscribe video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin follow Instagram saya, silakan aja klik di kedua underscore ulil guys. Dan ini suara saya udah jernih ya, udah bagus, udah keren, udah mantep, udah pokoknya jos Marco jos ya guys ya. Jadi di sini langsung saja ya guys ya, kita masuk ke dalam videonya. Dan gue reaksinya itu pakai HP guys, pakai HP bukan pakai laptop guys. Jadi pokoknya udah keren banget coy, keren. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam videonya guys ya, tanpa basa-basi lagi. Alright, giving to need kids. Woi, ini nggak bisa dimasukin YouTube, cok. Untuk ada anak-anak tuh nggak bisa, anjir. Tapi ini keren, guys. Suaraku udah jernih ya. Wah, ini apa, coy? Address, ping, marka. Oh, ini guys di marka, guys. Anjir, dia potong bawangnya kayak gini, cok. Onion, onion tuh bawang ya, guys ya. Buat kalian nggak tahu, hey, kalian nggak tahu bahasa Inggris, onion tuh bawang. Ini proses pembuatannya ya. Itu ada tomato. Ini proses pembuatan pizza, guys. Oh, jadi gini membuat pizza, guys. Bang, tolong ya, bang ya. Kalau abang tuh jualan ya, kalau di Indo tuh bersih, guys. Guys, bersih. Lihat, guys, kuku abangnya, guys. Beres si Merondi. Ini chili. Apa ya bahasa apa itulah. Oh, diseruput guys pakai ini apa, jeruk nipis. Terus pakai kuah. Itu apa sih? Ntar guys. Nah, gini guys ya, biar penjelasannya itu dikasih lihat. Oh, ini kelihatannya enak sih ini. Enak, enggak ada red chill. Oh, dia pakai ini apa namanya tuh, cabe merah. Salt itu apa guys? Garam enggak? Salt garam enggak guys? Oh, dicampur. Abangnya santuy banget ya. Bang, santuy banget lu, bang. Santuy banget. Oh, pakai air lagi, guys. Itu apa? Itu rotinya, guys. Karena ini membuat pizza, making your pizza. Nah, ini. Oh, mereka tuh buat pizza kayak gini, guys, di India. Woi, apa ini, coy? Oh, klaksonnya itu di ini, guys. Bukan di aku, tapi di videonya. Biasa ya India, guys. Kayak videoku ini video-video India, anjir, banyak klakson. Oh, gini. Oh, ini burger, guys. Sorry, bukan ini, bukan pizza, ini burger. Oh, jadi gitu. Oh, itu hitam-hitam apa sih? Enggak tahu, guys. Jera tuh ini, guys. Buat kalian semua enggak tahu, jera tuh adalah makanan khas India, guys. Ini apa, anjir? Itu apa, cok? Ulat ya, bukan guys. Oh, itu jera tadi guys, itu nasi ya. Kalau di sini, kalau di Indonesia itu rice. Tomato lagi, ini tomatnya banyak banget, banyak banget rempah-rempahnya guys. Itu rasanya rasa apa, anjir? Gua mak hari michi. Ini apa guys? Oh, ini kalau di India tuh bukan cabai guys namanya, tapi hari michi guys. Oh, keren juga ya di India ya. Oh, ini jadi bumbunya tuh banyak banget, anjir. Ini rasanya kayak gimana, coba? Bumbunya banyak banget kayak gini, anjir. Hey, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa guys. Ini kelihatannya enak sih nih. Itu rotinya, bang, semua pokok DP roti, bang. Nah, ditepok-tepok ya guys ya. Ini kelihatannya enak sih guys. Kalian tuh bilang-bilang makanan India tuh jorok, kayaknya enggak sih menurutku ya. Kita reaction makanan pagi-pagi guys. Enak banget. Tuh rasanya. Oh, pakai mayones. Gila, mayonesnya lain ya guys ya, Bu. Itu kayak, oh, mayones di India beda guys. Hey, mayones di India tuh beda. Kalian tuh jangan komen-komen yang aneh-aneh gitu. Ah, tomat saus. Pakai saus tomat guys kalau di sini. Onion lagi, bawang lagi, banyak kan bawang, anjir. Bang, kenapa bang ya? Itu step bawangnya itu udah 3 bang. Jadi di satu burger tuh bisa memakan 3 bawang ya. Buat kalian semua yang nggak tahu gitu.
Jadi kalian tuh ini pakai powder, pakai sal, pakai ini sambar guys. Ini ya bumbu-bumbu India ya guys ya, bumbu-bumbu khas India, oke. Okay. Oh, pakai ini lagi daun bawang. Oh, gitu guys. Oh, ini bukan pakai seledri. Oh, itu rasanya apa, Cok? Itu burger pakai seledri, udah pakai bawang, udah pakai saus, udah pakai semuanya, Bang. Bang, taruh semuanya, Bang. Ini lagi, Bang. Apa daun bunga Kamboja, Bang. Kamboja, taruh semua situ, Bang. Biar oh, pakai lemon. Cok, ini itu rasanya gimana, anjir? Gak kebayang aku. Itu rasanya gimana, Bang? Oke, okay, next di video. Udah gak tahan aku liatnya. Ini apa? Oh, ada abangnya ya. Oh, Bang. That's street food. Oh, that's street food. Oh, oke. Okay. Itu nasi, guys. Rice ya, rice. Oh, pakai. Gua masih heran ya, guys ya. Kenapa ya? Di India tuh kalau masak tuh kalau di kita ya, guys ya, masak tuh palingan ada bawang putih, bawang merah, bawang daun, tomat, cabai dan lain sebagainya. Di sini banyak banget anjing rempah-rempahnya. Tuh lihat. Comot-comot lagi pakai abangnya. Oh, santuy bet ya, santuy bet. Tapi enggak apa-apa guys, kita lihat dulu. Ini aku udah lihat udah enak anjir. Enak enggak, Bang? Bang, enak enggak, Bang? Gue pengen rasain sih rasa masakan India tuh kayak gimana, kayak rasa-rasa daki abangnya India tuh apakah sama dakinya Indonesia ya. Oh, diliatin dulu guys, ini ada pembeli rame but. Oh, ini kayak jajanan India gitu loh guys. Tuh lihat, ini proses pembuatannya itu nasi ya guys ya, nasi. Kok nasi mereka tuh besar ya guys, beda kayak nasi di kita tuh kecil-kecil, kalau di India tuh besar ya. Oh, jadi gitu guys. Itu proses pembuatannya nggak ada kak Bang, ini hanya gini doang kak Bang. Itu guys, kita lihat. Gue liat aja udah enek anjir. Oh, dicampurin. Oh, jadi nasinya itu dari karung langsung ya, langsung disatuin sama nasi-nasi yang dibawa gitu guys. Oh, gitu cara kerjanya. Abang juga santuy ibu ya, pakai villa lagi. Bang, endorse nggak Bang? Bang, kupluknya di endorse nggak Bang sama villa Bang? Oh, itu guys udah banyak pembeli ya. Oh, jadi gitu. Langsung saja guys, pegang uang, langsung pegang beras. Mantep. Oh, dia pakai pembungkus gitu. Oh, langsung nyolong guys. Bang, ada nyolong tadi Bang, ada maling Bang. Oh, enggak. Ada maling tadi anjir gue lihat. Oh, kayak gitu. Oh. Oke guys ya, jadi itu aja videonya. Bagaimana guys, audio, kualitas audioku udah keren atau enggak guys? Buat kalian semua yang menurut kalian audioku udah jernih atau gimana guys, pokoknya subscribe aja di bawah. Tunggu aja konten-konten menarik dari channel ini. Oke, bye-bye, see you next time bro.